Oke, salam jumpa kembali pemirsa dengan Lulus Adipa Romo. Pada video kali ini kita belajar kembali cara membuat bingkai di Microsoft Word. Maka mari kita ikuti video tutorialnya. Sebelum kita membuat, kita harus setting dulu ya kertasnya. Ini saya pilih A4, margin, top, left, bottom, right, saya buat 2 cm. Nah, ini untuk setting potret, landscape, saya pilih potret. Hasilnya seperti ini. Kemudian dipilih design, ya. Nah, sebelum membuat border, kita kasih warna dulu, page color. Bisa pilih warna-warni yang ini, ataupun bisa more color. Nah, di sini tinggal klik saja, preview-nya ada di bawah sebelah kanan ya. Kalau sudah, oke. Atau cari yang fill effect. Di situ pilihannya ada one color, two color. Kalau one color, satu warna hitam. Di situ shading style macam-macam ya. Ada horizontal, vertikal, diagonal, dan seterusnya. Hasilnya seperti ini. Dicoba kembali untuk fill effect. Sekarang two color. Color pertama bisa dipilih, color yang kedua. Nah, nanti teman-teman bisa memakai shading style ya. Ini dipilih salah satu yang kira-kira dianggap bagus menurut Anda. Kalau sudah, oke. Hasilnya seperti ini. Sekarang page border. Page border ada box, shadow, 3 dimensi, custom. Untuk white ini besar dari border, otomatis warna ya. Bisa dipilih. Lalu yang paling bawah ini border ya. Macam-macam border. Hasilnya seperti itu. Apply to dokumen ya, whole dokumen berarti semua dokumen. Ini this section first page only, berarti hanya di halaman pertama saja. Nanti seandainya teman-teman mau nambah page baru di bawahnya ya. Oke. Maka hasilnya seperti ini. Bisa dicoba lagi. Oke. Yang penting teman-teman sambil explore ya, menjelajah, bisa dicoba satu per satu. Nah, ini terlalu kecil untuk wide-nya, bisa diperbesar. Sekarang custom. Sama ya. Itu baru 14 PT, bisa diperbesar. Pokoknya dibuat bagaimana semaksimal mungkin, sebagus mungkin ya, sesuai dengan area kerja. Nah, ini bisa untuk membuat
cover ya, cover misal proposal atau cover lainnya. Oke, yang suka dengan video tutorial ini, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga Anda tidak ketinggalan dalam saya mengupload video baru. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Sekian, sampai jumpa.